Salam kebajikan bagi kita semua. Salam Pramuka. Kami dari Ambalan Panji Satria Wibawa dan Pangkalan SMKN 1 Panji Situbondo. Saya, Tio Sabar Aliansyah, dan rekan saya, Andika Putra Pratama, dan saya, Ahmad Bain Fawaid, dalam lomba kategori Destinasi Wisata LPP ke-5. Situbondo memiliki banyak destinasi wisata yang sangat indah dan bisa dipandang mata, seperti Kampung Belekok Situbondo. Desa wisata Kampung Belekok mengunggulkan ekowisata sehingga dapat mengunggulkan kelanjutan lingkungan dan keberlangsungan makhluk hidup di sana. Seperti yang kita ketahui, kawasan Kampung Belekok memiliki hutan mangrove seluas 29,6 hektar yang menjadi rumah berbagai jenis burung di sini. Bagaimana? Luas banget bukan? Waktu yang tepat untuk mengunjungi Kampung Belekok ialah jam 5 pagi. Dikarenakan burung-burung tersebut keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Dan jam 5 sore burung-burung tersebut kembali ke dalam sarangnya dikarenakan hari sudah mulai gelap. Nah, di samping saya ada beberapa contoh burung yang dibudidaya di Kampung Belekok. Tidak lupa juga para wisatawan bisa melihat senja sore hari, sangat-sangat indah. Kampung Wisata Belekok memiliki pemandangan yang luar biasa seperti kawasan hutan mangrove yang sangat luas. Masyarakat di sekitar sini juga pandai mengelola alam tersebut dengan menjual beberapa cendera mata. Di sini, masyarakat juga membuat penginapan untuk wisatawan dari luar kota. Cocok nih buat Sobat Pramuka yang suka traveling. Keunggulan dari Wisata Belekok adalah konservasi mangrove yang di dalamnya ada burung belekok dan burung kuntul kecil, burung kuntul besar dan lain-lainnya. Alhamdulillah, Desa Wisata Kampung Belekok terpilih sebagai juara satu dalam kategori Desa Rintisan. Hebat banget bukan? Kampung Belekok masuk 50 besar penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2021. Sungguh prestasi luar biasa bukan? Sementara Bupati Situbondo Karna Suswandi mengaku bahwa akan meningkatkan Kampung Belekok menjadi wahana edukasi alam maupun edu wisata. Terima kasih untuk seluruh pengurus Kampung Belekok sehingga dapat membuat prestasi yang membanggakan ini. Untuk Sobat Pramuka, jangan lupa mampir ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.